Salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia menggelar lomba foto dan adu gerah pewarta. Lomba dibuka untuk umum dan wartawan. Astra kembali menggelar lomba foto dan anugerah pewarta Astra 2023 dengan tema Semangat untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia. Tahun ini, Astra mengadakan roadshow ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Makassar, dan Denpasar. Roadshow Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2023 terbagi menjadi dua sesi. Fotografi Workshop dan Portfolio Review untuk peserta Lomba Foto Astra 2023, serta Bincang Inspiratif untuk peserta Anugerah Pewarta Astra 2023. Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2023 diharapkan bisa menjadi wadah apresiasi anak bangsa melalui karya foto maupun karya tulis. Lomba Foto Astra sudah terselenggara 15 kali, berarti 15 tahun yang lalu kita sudah menyelenggarakan sampai dengan tahun ini, dan semoga ini akan terus berjalan. Dan kalau Anugerah Pewarta Astra, ini masuk tahun ke-9. Dan juga harapannya Astra membuat program ini agar juga sustain, supaya, ya itu tadi, untuk menjadi wadah bagi seluruh insan, teman-teman, seluruh masyarakat Indonesia yang suka dengan foto dan menulis. Di sini adalah ajang apresiasinya untuk kita bisa ikut memajukan bangsa Indonesia. Kedua kompetisi ini terbuka untuk umum dan wartawan. Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2023 resmi dibuka sejak 6 Juni hingga 6 November 2023. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.